serangan hama petek yang meluas di Desa Sukorjo, Kecamatan Nudanawu, Kabupaten Blitar ini banyak dikeluhkan oleh kalangan petani setempat. Pasalnya adanya hama petek ini menjadikan petani cabai merugi besar, seperti yang dialami oleh Haji Abdul Qasim, Desa Sukorjo, Kecamatan Nudanawu, yang memiliki tanaman cabai seluas hampir 150 ru ini, mengaku pusing dengan serangan hama petek. Hama petek yang menyerang bagian buah cabai membuat hasil panen menurun dan petani merugi. Menurut Abdul Qasim, upaya untuk memberantas hama petek sudah berkali-kali dilakukan, hasilnya tidak bisa maksimal sehingga hanya bisa pasrah dengan kondisi tersebut. Nah, ini masalah cabai memang tidak berhasil, soalnya hanya begini saja, ya tidak di kena penyakit sana. Apa gimana? Iya, penyakitnya itu petek. Petek dengan apa ya, busuk. Busuk ya, Pak ya. Jadi buah mau dipanen tapi membusuk gitu, Pak ya. Ini sudah diobati apa saja, Pak? Macam-macam obat katanya orang ya sudah dipakai semua tapi tidak ada buktinya. Gitu, Pak ya. Iya, tapi enggak mempan. Enggak mempan. Iya. Kini Abdul Qasim berencana akan mengganti tanaman cabai tersebut dengan tanaman lain yang kebal terhadap hama seperti jagung dan tanaman polowijo lainnya. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.